kereta api Jakatingkir langsung menyusul kereta api angkutan barang di stasiun Cipunagara. Ini kayaknya belum 5 menit deh, udah datang aja itu kereta api angkutan barang ya. Terlihat sangat panjang sampai menutupi stasiun di sana. Saya kurang tahu bawa berapa angkutan ini. Lokomotif yang berdinas CC206-1369 di Depo Induk YK atau Yogyakarta. Kayaknya ini langsung diberangkatkan lagi deh setelah kereta api Jakatingkir. Apakah disusul lagi di belakangnya? Tapi gak mungkin sih. Kalau disusul, kayaknya disusul kereta api Bangunkarta. Sinyalnya pun masih berwarna merah. Tadi ceritanya saya sedang bersantai di sana ya. Sedang melihat orang yang bajak sawah di dekat rel kereta api. Nah, tiba-tiba ada kereta api gitu yang apa ya, yang berhenti jalan pelan di area stasiun Cipunagara. Kereta api angkutan barang ini akan diberangkatkan lagi dari stasiun Cipunagara ketika kereta api Jakatingkir sudah berhenti atau berangkat kembali dari stasiun Haur Gelis. Untuk jalur dari Cirebon menuju ke Jakarta ada kereta api Argo Lawu yang akan lewat sebentar lagi. Terlihat Bapak masinis sedang menunggu persiapan diberangkatkan kembali. Ya, sedang standby. Nah, diberangkatkan kembali. Nah, kita tinggal lihat proses pemindahan rel ya.